menerima. Pertama-tama saya ucapkan selamat atas kemenangannya. Bisa diceritakan tadi pertandingannya seperti apa? Silakan. Siapa ini jangan berantem, nggak apa? Ya, pertandingan hari ini cukup ketat ya. Memang kali terakhir kita ketemu di Guangzhou. Itu juga ramai. Ya, intinya tadi sih kita siapin dari golnya dulu lah. Karena lapangan situ juga anginnya lumayan. Jadi kalau kita harus banyak naruh dulu. Ada tambahan? Ya cukup. Baik, silakan. Yang ingin bertanya boleh. Mbak Mas. Ya, Mbak. Tadi kan seperti di game kedua itu seperti di situ itu apa ya? Ya, mungkin set kedua itu kita sudah sempat unggul ya, mungkin banyak melakukan kesalahan-kesalahan sendiri ya, dan akhirnya mereka juga jadi bangkit lagi, dan akhirnya sampai kita sampai ketinggalan, dan buat kita juga kita nggak mau menyerah begitu aja juga, kita walaupun udah jauh kita tetap berusaha. Ada lagi, silakan Mbak Mas, boleh. Mas Aksan kemarin sempat sakit, terus sekarang masih terasa nggak? Alhamdulillah nggak terlalu, tapi masih ada kayak sedikit aja sih, tidak udah nggak berpengaruh di pertandingan. Ya, terapi apa itu lah semalam buat obatin sakitnya kemarin? Nggak ada sih, biarin aja, biasa jatuh dulu. Iya, silakan Mas. Tadi di kedua gimana kalian jadi kalau kita ya waktu tinggalan sih kita mikirnya cuma apa gimana supaya dapetin poin yang satu demi satu. Ya waktu tinggalan ya kita rasa kita masih bisa nyusul, kita punya masih punya keyakinan kita masih bisa nyusul nih, jadi kita nggak mau udah nyerah begitu aja. Ada lagi yang lain? Iya, silakan Mbak. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada, kita sudahi saja. Terima kasih.